Guys. Hai guys. Wow, tiba-tiba rame. Ini bisa gak sih di zoom? Masa harus kameranya mendekat? Wow. Oh ya guys, si Dea Andrea itu kemarin habis nginep guys di sini. Dia 2 hari nggak pulang ke rumah, yang benar-benar tuh anak. Baru pulang tadi sore. Tadi sore banget tuh sebelum video call, sebelum aku mulai video call. Nggak sih, emang kemarin tuh emang kegiatannya banyak gitu loh. Terus pulangnya juga lumayan malam kan, jadi kan kasihan kalau dia pulang sendiri kan, jadi ya udah nginep. Belum nih, nanti aja deh aku makannya. Tadinya aku mau makan abis ini kan, video call. Cuman sepertinya nanti aja abis showroom. Guys, aku udah lihat ini Pokemon yang barunya. Ih, parah loh dia loh. Kita turunin kali ya. Aduh, kaget. Tadi emang sebenarnya makan siangnya tuh telat, makan siangnya tuh sore. Jadinya belum lapar sekarang. Ih, sebenarnya uangnya cukup sih buat beli ini. Cuman tuh kayak dia apa sih? Dia apa sih? Cuman info. Oh, attacker. Baju. Jatuh. Tadi siang aku makan Miamin. Sebenarnya pengennya bakmi. Aku udah bilang ke Day. Udah ya Day, kita pesen bakmi. Tapi dia malah memesan mie ayam. Aku sampai kayak kok mie ayam? Ih, ada yang ngajakin main. Padahal saya belum bersiap hati untuk bermain. Kalau main tuh harus siap hati. Ih, bagus bajunya. Kalau kalah jangan dong, please harus menang. Mainnya ranked lagi. Baru buka, baru mau ngeklaim hadiah. Pokoknya gak mau ya kalau misalnya diajakin. Kalau misalnya kamu yang ngajakin, harus menang pokoknya. Harus menang pokoknya. Betul. Dia pakai apa?
padahal baru buka loh. Belum ber... Sebenarnya tadi siang udah main. Iya, aku pengen banget skinnya Cinderace. Kenapa udah gak available lagi sekarang? Ya kenapa nih jaringannya nih? Oh bukan. Apa sih dia ngajakin? Emang dia? Kamu yakin kamu jago? Ini bajunya bagus. Nih, beli baju kita. Harusnya sih bisa sih. Aku udah sebenarnya punya Grand Ninja. Cuman aku tuh lagi nyari yang Grand Ninja sebenarnya jarak jauh sih. Cuman lagi pengennya Cinderace. Soalnya dia bajak laut skinnya. Ada terus maksudnya juga ada baju bajak laut buat orangnya, jadi kan kayak lucu ya, kayak Garchomp aku yang sekarang sama akunya ceritanya. Sebentar teman saya belum siap, saya harus bersama teman-teman saya. Iya gitu. Kenapa aku masukkan tuh kan teman-teman kita harus score poin loh, maksud aku tuh ngumpet masa ngumpet. Udah deh, saya nyerah. Iya, maksud aku kalau misalnya Cinderace kan skinnya bajak laut, nanti bajak laut akunya juga kostumnya bajak laut. Gitu. Ini ada talent frame. Dulu aku pakai talent frame. Tolong ya Grand Ninja ya, tolong. Terima kasih ya, ada Pikachu. Pikachu. Zeraoranya kemana-mana nih mainnya. Nanti aku di atas, dia ikut ke atas. Ke bawah, dia di bawah. Terus maksudnya health item buat Cinderace-nya juga udah aku build. Apa ya bahasanya? Gitu guys, kita tuh harus men-score point. Pokoknya score point dulu baru mati. Serah selanjutnya mau mati kek apa kek, score point aja dulu. Ih, Dragon Fruit. Bener-bener terlihat ya, tuh udah gitu. Ah kayaknya nggak tahu deh ini ya, kalah dah fix banget. Kalau misalnya diajakin main sama orang tuh kayak
kalau nggak mau nerima kayak kesannya kayak kenapa nggak mau terima main gitu. Tapi kalau misalnya main nanti pasti kalah. Mainnya ranked lagi sekalinya main. Kenapa harus kita main ranked? Kenapa kita nggak main yang standar aja kan, atau enggak yang quick? Tuh kan, roman-romannya sih kalah sih. Misalnya tuh dari kemarin tuh kayak lagi di titik di mana sedang tidak beruntung gitu. Jadi kayak harus pintar-pintar memilih waktu. Ih, dibantuin sama temennya. Saya nggak punya teman. Gitu guys. Ini bantuin, bantuin. Oh, nggak usah dibantuin, keren banget. Eh, bantuin. I know friends, thank you. Ih, sedikit lagi. Ya deh, fix banget ini mah kalah. Kenapa sih bro? Jangan ajak-ajak aku main lagi deh bro. Timnya dapetnya yang maksudnya gak bagus gitu loh. Tadi dia pakai apa ya? Oh, pakai Greninja. Ada lucu tapi suaranya kayak gitu. Wish. Ah, udahan aja ya guys. Udahan. Waktunya masih banyak, udahan. Udahan, aku lelah. Kita kayaknya kalah guys. Kita Telling Flame mau di ulti. Kamu mau ulti saya? Saya dulu juga pakai tangan. Tuh kan kabur kan? Kabur. Sini. Tuh, jangan begitu makanya. Jangan samper-samperin kalau gak yakin bisa. Ya, saya disamperin temennya. Dua orang. Ada Dragon Fruit dan juga Cinderace. Gitu. Teman mereka mah baik ya. Kok temannya mati? Ini kita harus singkirkan dia gitu. Kalau teman aku mah kalau bukan teman aku sih enggak kenal sih siapa sebenarnya. Jujur nih saya tidak tahu ini siapa. Ada Zerora nih. Zeroranya sudah lebih ini daripada saya tentu saja. Tapi kabur kau. Tuh kan ada yang ngajakin surrender. Tapi pada vote enggak, kocak. Ada Talon Flame. Ini kan yang tadi mati. Ya, tuh dibantuin sama temennya bertiga. Emang seharusnya kemana-mana bertiga sih menurut aku. Udah paling benar. Eh, tapi kenapa kita nge-vote tidak surrender? Apa kamu yakin kamu? Tuh kan, kotak dah.
Yang dapat job tuh siapa? Tim lawan. Udah. Sudah. Tidak usah dibahas lagi ya. Ya, enggak apa-apa kok, Bro. Ya, lu kan yang ngajakin gue main. The term plan nih, udah surrender aja, Bro. Friends you, friends you. Udahan aja you, friends. Udah mau habis sebenarnya sih waktunya. Belum saya ngegolin. Ya ampun, friends. Friends-friendsnya tuh kayak kamu ngapain gak nge-score poin, friends? Ada apa? Why gitu loh. Udah jangan ajak. Udah. Saya lucknya lagi jelek. Tuh kan bintangnya hilang satu. Udah gini-gini aja nih dari kemarin. Nanti naik satu, nanti hilang satu. Tuh kan saya bilang saya tuh belum siap. Belum siap hati untuk main ranked lagi. Orang cuma mau ngeklaim hadiah. Malah di apa tuh katanya, Bro? Ya, ke loading. Enggak, belum ready. Adel udah expert. Iya, si Adel udah expert. Dia rajin mainnya. Kalau aku tuh udah gitu, maksudnya kalau misalnya belum mau main ya belum mau. Dia ya uts. Lagian aku mainnya juga santai sih, guys. Bukan kayak misalnya ih Adel udah rank, masa kamu belum? Aku sih tidak. Maksudnya kayak ya uts. Misalnya Adel ranknya udah ini lah. Lah bintangnya gak hilang. Lah apa sih maksudnya? Bingung. Jadi kayak bukan yang tipe yang kayak masa sih ini udah ini lu belum. Ya terus kenapa, Bro? Kalau belum, kalau sayanya gak pengen. Jadi itu guys, jadi kayak ya udah emang main mah cuman main doang. Buat seru-seruan gitu loh, namanya juga main game ya. Ya buat apa lagi? Kita pakai Cinderace. Confirm. Battle perp-nya udah deh. Battle perp-nya udah aku ganti. Oke, jadi itu mah kalian aja. Yuk, bisa yuk. Sebenarnya aku tidak mengharapkan menang sih dari game quick game. Ih, quick game yang peta yang ini nggak suka deh. Sukanya yang satu lagi yang di taman bunga, yang ada elevatornya. Wih, tanam flame-nya nih, bagus nih. Beli tidak ya hero yang baru? Ah, tapi cuman hero yang baru gak ada baju couple-nya sama skin-nya, gak ada yang baju couple sama orangnya. Nah ini yang malam gak suka. Gak suka malam. Kelincinya lucu. Deh.
Tapi dari tadi tuh yang setim sama aku belum ada yang pakai itu deh. Pakai yang baru. Selalu tim lawan. Yang pakai hey bro. Apa nih? Dia itu apa ya? Kuat banget. Kok lagunya beda sih? Nah, aku baru sadar lagunya beda. Ih, sumpah. Dikejar aku, dikejar. Dia gak suka peta yang ini, gak enak petanya. Ada absol. Kayak deket banget Peten. Kayak ke teman-teman yang lain tuh kayak. Ya salah ngambil. Gak apa-apa ya. Salah ngambil skill 1. Ini aku lagi sariawan tau guys. Kan sol up sol sol up sol. Apa yang aku ketemunya absolnya yang mainnya kurang mulu ya. Jadi aku tuh kayak orang-orang bilang kayak iya absol gini. Takut kalau ketemu absol. Apa kenapa ya? Jadi aku tuh nggak pengen pakai absol. Jadi soalnya rasa-rasanya kalau misalnya aku ketemu absol kalah mulu. Maksudnya bukan kalah di gamenya ya, maksudnya bisa aku matiin gitu absolnya. Tidak sebagus itu. Di Wi. Oh iya menang. Terima kasih teman-temanku. Padahal aku punya udah punya set bajunya Crusle. Tinggal beli skinnya Crusle udah deh, couple. Jadi couple. Cuman nggak pakai Crusle tuh belum menemukan titik di mana saya ingin memakainya lagi gitu. Sebenarnya aku nggak pernah beli baju sih. Orang dapat mulu. Cuman baju yang buat Garchomp ini aku beli. Kan biar couple. Biar couple. Terus pakai Zera Aura juga. Cuman aku maksudnya suka ultinya Cinderace, kayak sekali ulti langsung sudah tidak di situ lagi ya. Sudah menghilang orangnya. Wih, tim aku ada yang pakai ini, yang baru. Ini burung hantu ya yang baru ya? Ini belum confirm.
Sebenernya tadinya mau beli skin Talent Flame, cuman temen aku tuh udah ada yang pakai Talent Flame kan, jadi kalau misalnya aku main sama dia, ya udah Talent Flame-nya buat kamu gitu maksudnya tuh, kayak udah aku yang lain aja gitu. Tidak bisa. Itu ada yang punya skinnya Cinderace. Jadi lawan aku. Aku juga pengen Cinderace-nya yang jadi bajak laut. Bajak laut. Nggak ada guys, masalahnya unavailable. Kalau ada mah ya beli. Masalahnya unavailable. Wow, saya ke tempat yang salah. Diserang 3 orang. Semangat ya, Cinderace. Kelinci. Udah nggak ada yang skinnya Cinderace. Soalnya udah bukan musimnya lagi. Ih, itu kan aku yang ambil. Kenapa sih kamu kayak gitu? Ya udah nih. Siapa itu namanya? Ya aku kelincinya masih kecil. Itunya diambil sama orang semua jungle. Ada kerusuhan apa nih di sini? Oh my god. I know, bro. Itu Cinderace-nya udah pakai baju dia. Cinderace aku pakai baju sih. Cuman bajunya biasa. Lucu. Kenapa ya kelincinya lucu banget? Kayak aku ngeliat Garchomp tuh gak lucu. Ini doang lucu. Cinderace nya lucu. Kalau masih kecil lucu, kalau udah gede gak suka. Saya surrender aja gak sih? Gak tahu deh, tim saya udah gak, kayaknya belum ada yang ngegolin. Lucario. Tengok. Kita kan kembar loh. Mati. Tadi dia siapa sih namanya? Mi. Siapa tuh? Ih, dapet Zapdos nih. Ih, keren juga. Kan, makanya bro, gak usah sok-sokan deh. Jalannya lama ya.
apa sih orang kita mau menang surrender? Gak tahu sih menang apa enggak. Ini lucu, Baby Lion King. Baby Lion King. Abis waktunya. Kalah. Wah, emang mau jatuh HP. Ih, ini nih. Hey, kamu. Gaya banget. Scoringnya cuma. Jadi di sini ada Zerora gitu, guys. Nah, Zeroranya dia maju mulu. Maju mulu tapi maksudnya dia kayaknya tapi skornya cuma 8. Semangat deh kamu, bro. Sebenarnya inti dari permainan ini adalah scoring, tidak sih? Scoring paling banyak, scoring. Otak nih Zeroranya. Wih, talent paling. Mungkinnya 10. Keren, keren. Ih, udah deh, skin Cinderace-nya kasih aja buat aku. Ya enggak sih menurut kamu? Menurut aku sih iya sih. Sebenarnya uangnya cukup buat beli hero yang baru, cuman lagi nggak pengen. Nah, kita coba aja apa di praktis area. Bisa coba nggak ya? Mana ya yang baru ya? Mana dia? Takut. Kenapa sih warnanya kayak gini? Battle Pratna apa? Bagusan pakai apa ya? Nih aku mau coba yang dia yang baru buat praktis doang sih. Coba aja sih. Health itemnya Garchomp apa aja? Health itemnya Garchomp aku pakai weakness policy ya. Ada apa? Nanti deh aku tunjukin abis ini. Kenapa sih kecilnya tuh? Kecilnya nggak ada lucu yang lucu lagi tahu selain Cinderace. Ih, kecilnya Garchomp aja aku nggak suka. Tapi ini jauh banget sih. Lama jalannya, capek.
mau lihat ultinya yang ini deh, yang baru. Enak, nggak jadi beli. Tapi agak lama ya damage-nya. Tangan saya pegal. Lama banget kebuka ultinya. Aku lelah. Mending pakai razor leaf apa ini aja. Burung hantunya jalan kocak. Ya aku tuh waktu itu sempat lihat video burung hantu jalan gitu kan, maksudnya dia jalan pakai kaki dia gitu loh, terus lucu banget. Terus abis itu aku pengen beli burung hantu. Terus aku ngomong ke Day, katanya Day mah iya-iya doang, tidak kayak menyarankan, kayak mending ini, kayak dia nggak gitu. Eh, Shadow Snake gunanya untuk apa deh? Ini apa guna dah? Oh gitu. Oh, ih keren juga. Oh nih, dia naik move. Buat kita coba mana lawannya ya? Kalau kayak gini susah nyari lawannya, bingung lawannya di mana. Cuman satu soalnya lawan. Ini dia. Hai bro. Ya, saya sudah kena. Oh gitu doang. Oh, sebenarnya emang yang bagus tuh ultinya siapa ya waktu itu ya? Kayaknya aku pernah main, siapa yang ultinya bagus? Garchomp aja ultinya sebenarnya gitu doang sih. Gak gitu doang. Ultinya dia adalah. Dia tuh ultinya jadi menyerangnya kemana-mana. Cuman maksudnya itunya nggak berkurang, darahnya nggak berkurang. Ini aku udah punya ini Nesaurus, terus Ninetales, terus ini Slowbro. Aku udah pernah coba pakai dia, cuman nggak. Aku juga udah pernah pakai dia, cuman dia tuh ini banget guys, apa sih, rentan daya hidupnya tuh sedikit gitu, jadi cepet banget mati.
Terus ini tentu saja ya tersayang. Kayaknya aku harus berhenti dulu deh pakai dia. Aku takut tiba-tiba laknya habis. Jadi aku lagi cari pengganti dia sebenarnya. Cuma aku tuh bingung. Kakak. Gak sengaja nemu garcom, gak sengaja sih. Bukannya gak sengaja, waktu itu dapat apa gitu. Oh, dapat skinnya waktu itu. Waktu itu dapat skinnya. Akhirnya ya udah, karena dapat skinnya ya udah sekalian aja aku beli ininya, apa namanya, enggak dapat skinnya kan, terus aku cobain praktis pakai garcom, terus terus kayak ih enak nih, ya udah aku beli garcomnya, sama ya udah aku cocokin bajunya sama sama orangnya, ya udah aku beli juga orangnya. Ada Crusher juga. Ada Greninja tuh. Sebenarnya punya guys Greninja, cuman tuh kayak enggak usah ajak-ajak main. Oh. No, giran temennya banyak aja diajak mainnya di ranked. Mainnya ranked. Enggak dulu deh, Bro. Bro. Ini yakin bisa menang enggak nih? Oh enggak, diajak mainnya quick match. Sebenernya aku enggak tahu di siapa, guys. Kayaknya waktu itu kita pernah main gitu kan. Di match gitu terus menang. Terus kayaknya dia add friends aku, terus ya udah. Terus dianya keluar. Aku malah main sama yang lain. Nih aku undang deh. Ya gitu. Sebenarnya aku gak kenal dia siapa, guys. Kembar ya ini ya. Kenapa cancel mulu sih? Di? Nggak mau main ah. Maaf ya guys. Kalian labil. Tadi aku lagi menjelaskan apa ya? Oh, lagi menjelaskan hero yang aku punya. Itu kan. Ya pokoknya gitu deh. Tadi sampai mana? Kerasa Greninja. Oh ya nih, Greninja punya. Enggak suka. Bukan enggak suka, kayak enggak cocok dia aku. Itu Talent Flame-nya. Sudah saya istirahatkan Talent Flame-nya. Udah lama banget enggak pakai Talent Flame. Enggak sih, aku baru aja main, belum 2 minggu udah lama banget apanya. Zerora juga punya. Zerora, kenapa kamu nunduk banget sih, Nak? Kan bisa lo berdiri. Ada Cinderace, kinci. Head itemnya aku kalau garcom aku pakai ini. Nih, kelihatan nggak? Aku pakainya Muscle Band, Body Barrier, sama Weakness Policy. Udah 30 semuanya sih. Iyalah. Pokoknya aku pakai Muscle Band,
body barrier sama weakness polisi. Polisi semuanya udah aku naikin 30. Bagus build-nya, terima kasih. Kok cepet? Ya orang cuman aku pakainya ini doang. Jadi aku naikinnya yang ini doang. Enggak sih, sama ada satu lagi yang lagi aku mau aku naikin. Mau aku build. Itu tuh aku udah inget pakainya apa ya. Waktu itu aku lupa build-nya Cinderace aku apa ya. Lagi aku sekarang lagi naikin build-nya Cinderace. Sebenarnya aku tuh lagi nyari ini guys, apa namanya, lagi nyari battle item yang bagus. Maksudnya aku udah punya ini semua kan nih, aku biasanya pakai ini nih, pakai ini aku eject button, cuman aku belum menemukan yang pengen lagi aku pakai. Yang bagus apa ya? Sebenarnya kalau Garchomp tuh kan HP-nya enggak, HP enggak sih ngomongnya? Enggak tahu ya, kalau karena aku, mungkin karena aku udah pakai weakness policy kali. Ya. Jadi kayak ya udah nggak cepet, maksudnya Garchomp aku tuh nggak cepet mati dibandingkan Ninetales kan. Maksudnya aku udah pernah main Ninetales juga kan, Ninetales tuh cepet banget matinya sampai aku kaget, cuman dua kali kena sama orang langsung set hilang. Kalau Regen jadi kayak sebenarnya dia nggak cepat mati, cuma gedenya lama gitu loh. Tuh lelah menunggu dia gede. Kamu tuh gedenya lama Garchomp. Padahal udah aku kasih makan, udah aku beliin health items, udah aku pakein baju. Cuman kamu tuh gedenya lama. Aku tuh lelah, tau nggak? Aku lelah pencet-pencet terus. Kamu cepet kan, maksudnya kayak ada tahu yang kayak gedenya cepet tuh ada gitu, kayak bukan dia, kayak evolusinya tuh cepet, kayak Cinderace evolusinya level 7 udah evolusi. Coba bayangkan Garchomp evolusinya level 9, kamu ngapain aja? Level 10 malah. Tuh. Level 10, aku tuh lelah. Aku tuh lelah, Com. Com. Panggilnya Com. Com. Enggak, namanya dia kan ini namanya Sharky lah. Sharky. Aku tuh lelah, Sharky. Gedein kamu. Kalau Greninja. Tuh, Greninja aja evolusinya level 7.
Wih, si kenapa kamu gerinya lama? Aku tuh pegel, tau gak? Pencet-pencet kanan mulu. Aku tuh lelah. Kayak aku pengen berganti ke kelinci ini. Cuman kelinci ini dia sedang tidak available skinnya. Padahal aku mau beli. Kan kamu pengen aku pakein baju ya? Malah bajunya nggak dijual. Terus pilihannya cuma itu doang lagi bajunya. Maksudnya kalau Garcom kan bajunya ada dua ya? Cuma satu. Tapi karena kita bajunya couple jadi lucu lihat. Ini Saki, ini namanya Saki. Ah, mau beli dragon fruit. Tapi dragon fruit tuh biasa aja. Dragon fruit juga gedenya lama nih. Sebenarnya aku pengennya ini tahu. Nih. Dia, aku pengennya ini. Kalau buat belajar dia defender kan deh. Iya, kalau buat belajar defender aku pengennya ini nih. Lucu banget. Gedenya nggak lucu sih. Ini pemadam kebakaran. Ada yang wis. Ada yang fashionable style. Wih, asik. Sebenarnya bisa, aku bingung ya kalau misalnya buat health items ada dananya lagi sendiri, beda. Jadi kalau misalnya uang, buat uang-uang yang kayak gini nih, kayak kita habiskan untuk apa? Tapi lucuan ini nanti bisa kapal nggak bajunya? Ada nggak ya bajunya dia? Bajunya dia. All arounder. Kalau misalnya all arounder tuh lama ya, gedenya ya. Sampai minggu depan. Sampai ganti bulan deh aku udah nggak main Garchomp lagi deh. Enggak deh, sampai rank-nya apa namanya? Sampai rekordnya expert deh, kita istirahatkan dulu Garchomp-nya. Soalnya kita simpan untuk bulan depan. Berarti harusnya besok sih. Bulan depan pertengahan. Benar. Kamu istirahat dulu ya nak ya. Ya nak ya. Nanti biar. Biar aja. Dan nanti malam gak push rank lagi dah. Sok aja besok. Aku istirahatkan sampai waktunya. Waktu yang tepat untuk kamu comeback ya Garchomp nak. Tolong pikirkan. Tolong pikirkan kesalahan-kesalahan kamu selama ini ya nak. Semoga kamu bisa memperbaiki diri. Aku jadi bingung lagi, sebenarnya sudah ada tujuan hidup. Untuk Pokemon tujuan hidupnya adalah membeli skin-skin dress. Kan? Kan? Terus ternyata
bikin Cinder Rice-nya not available gitu kan. Nah kan sekarang aku jadi bingung lagi apa tujuan hidup aku untuk Pokemon. Sebenernya bisa sih beli skinnya Talonflame, tapi bajunya tuh gak ada yang mirip setelah aku lihat-lihat. Oh iya, kemarin si Katrin ngajakin aku main ini kan, Valorant. Aku sebenarnya udah lama banget mau main Valorant, bener-bener lama banget dari awal tahun guys. Bayangkan saya ingin main Valorant dari awal tahun kemarin, dari awal tahun ini, sekarang udah mau akhir tahun, belum kesampaian. Sebenarnya di ada laptop, sebenarnya nggak ada PC kan. Terus juga kalau misalnya PC aku tuh di kos, jadi susah bawanya, kayak terus kalau mau kemana-mana juga buat kuliah gitu lebih susah. Jadi aku punyanya laptop kan. Terus kayak, tapi aku tuh takut laptopnya nggak kuat. Sebenarnya laptopnya udah aku cek sih, Windowsnya udah Windows 10 ya yang terbaru ya. Ya kan? Ya nggak sih. Sebenarnya dari awal tahun aku tuh pengen main itu, main Valorant. Dari awal, cuman aku tuh selalu ragu kayak main gak ya? Ah, udah deh nggak usah. Sumpah aku sampai udah ngecek semuanya. Aku sampai ngecek spek laptop aku kan aku kan ke main menunya Valorant kan, kayak kalau misalnya mau download ini harus speknya yang berapa gitu kan. Nah tuh udah aku cek, ngecek juga spek laptop aku, kayak bisa, cuma aku tuh tidak sedang nggak tahu deh, masih labil gitu loh guys. Jadi kayak download nggak ya. Terus aku juga sering nonton live streaming Valorant dulu waktu awal tahun. Iya, waktu awal tahun. Terus tiba-tiba kemarin ketemu Katrin. Sekarang kayak, kak aku mau main, dia ceritakan ke aku mau main ini deh, Valorant. Terus kayak, demi apa sih, aku juga pengen banget dari lama gitu loh. Terus dia bilang, ayo kak main bareng. Terus kemarin dia ngechat lagi kan, ayo main bareng, aku udah download gitu kan. Terus kata kak, terus aku bilang, ya belum download. Kasian banget. Nggak, kalau Valkyrie mah jangan deh. Aku maksudnya aku tuh mainnya juga for fun doang kan. Kasian kalau misalnya nanti teman-teman aku serius gitu loh. Kalau teman-teman aku serius terus aku mainnya for fun doang kan, jadi kalau misalnya tidak sejalan gitu jalan pikirannya. Sebenarnya aku udah pengen download Valorant dari awal tahun kemarin. Sudah lama banget. Aku tuh galau ya lama banget tuh guys. Setiap malam aku pikirin download enggak ya. Sebenarnya bisa sih download. Tapi gak, belum menemukan kayak, iya harus download sekarang gitu, tidak. Belum menemukan itunya. Nanti deh kapan-kapan, kalau enggak beli PC dulu apa? Beli PC dulu apa? Baru download Valorant.
Sama tapi kalau nemenin di PC. Sebenarnya nggak pengen di PC. Soalnya lebih nggak praktis. Rakit PC apa kita? Rakit PC. Enggak, tapi enggak pengen PC tuh. Pengennya kalau enggak itu pengennya beli, ya udah beli laptop baru. Kalau PC tuh enggak pengen. Dulu sering banget aku nonton. Bahkan aku menonton, kalau misalnya Valorant kan banyaknya mainnya yang live streamnya di Twitch ya. Dulu aku punya Twitch. Sampai aku menonton live streaming Valorant di Twitch. Tapi sekarang kan udah lupa ya. Maksudnya udah lupa. Terus si Katrina ngomong lagi jadi ingat lagi. Sebenarnya udah ada, laptopnya tuh udah ada. Semuanya spek-speknya RAM-nya, Windows-nya gitu-gitu ya udah. Udah ini kan. Udah mumpuni gitu. Maksudnya bisa kalau pakai itu tuh. Bisa, malah berlebih gitu kan. Cuman belum menemukan aja. Belum menemukan kayak pengen banget. Nah, pengen bangetnya lagi gitu. Nanti deh kapan-kapan lagi. Udah guys, aku mau makan. Kita harus mengakhiri showroom ini. Aku makan. Kita akan bacakan podium. Sebentar. Oke, nomor 1 ada Koha Olenje. Terus ada Kakata Lizuk, Kak Ewitz, Kak Ponco, Kak Basit, Kak Bagas, Kak Bagus, Kak Nathan, Kak Hakim, Kak Hendy, Kak Gita, Kak Fikar, Kak Mamos Wine, Kak Demas, Kak Ditya, Kak Damwi, Kak Widi, Kak John, Kak Patini, Kak Dak, Kak Rifki, Kak Dika, Kak KPKDGA. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Makasih juga gift-giftnya nih dari Kak Basit, dari Kak Nathan, dari Kak GM. Sampai ketemu lagi secepatnya. Oke, bye. Dah.